Satpol PP ya. Nah ini teman-teman SL2 juga mobilitasnya kan sangat tinggi ya. Bahkan kemarin saya ajak untuk turun ke lapangan ya. Dan ini akan kami agendakan secara berkelanjutan sehingga kondisinya memang harus sehat. Dan saya mengajak teman-teman jangan sampai apa ya gitu, trauma lah, seperti dulu Kasatpol PP begitu mendapat kabar bahwa Kasatpol PP Kota Semarang itu positif COVID, itu curhat ke saya, lo padahal saya setiap malam begini, teman-teman begini. Saya sampaikan, yang terpenting kita ikhtiar, kita usaha. Artinya ketika keluar pakai masker, kemudian lengan panjang, hand sanitizer juga kita bawa, cuci tangan sesering mungkin, insya Allah ya. Intinya biar kita kerja ini tidak dibayang-bayangi rasa ketakutan, karena memang mobilitas teman-teman ini kan luar biasa. Kita memprioritaskan rapid test ini kan untuk orang-orang yang ada kontak erat dengan pasien positif. Tahapannya seperti itu ya. Setiap kontak erat pasien positif itu tetap kita tracing, kemudian di rapid test kita yang ditelusuri ya, selanjutnya di swab. Sebulan yang lalu sudah pernah baik rapid maupun swab hasilnya negatif. Cuman kita kan karena setiap hari aktivitas tinggi, jadi pemeriksaan itu harus rutin berkala. Seperti petugas kesehatan kan juga seperti itu. Walaupun dia sudah di rapid, di swab negatif, karena dia kontak terus setiap hari dengan penderita, sehingga dia tiap bulan harus di swab. Karena untuk resiko tertular bagi yang punya aktivitas tinggi itu sangat mungkin lebih besar. Itu saja, jadi ini rutin saja. Jangan lupa subscribe ya.